Ya. Tapi itu kebetulan Jawa Tengah sih, belum pernah coba yang Jawa Timur. Nah, belum pernah sih kamu. Yang ke timur-timuran itu lebih asik tau. Katanya lebih enak juga katanya. Nikmat! Menusuk! Bukan lebih enak sih, lebih apa adanya malahan dia itu. Kalau Jawa Tengah kan agak halus orangnya. Halus, streetnya, ngomongnya halus. Kalau aku lebih ke kasar sih. Suka aku apa di kasarin? Suka kasar juga sebenarnya aku. Aduh. Iya. Boleh dicoba deh kayaknya. Betul, kakak udah makan? Belum sih. Mau makan aku gak? Enggak. Kamu pikir aku bohong ya? Ih, gak mungkin nih, gak percaya aku kalau kan jomblo. Astagfirullahaladzim. Tuh, parfum aja tuh. Aku gak beli di orang nih, merek aku sendiri, aku gak pernah bohong nih. Kan mau lihat mas Adi. Oh nih. Kok ngejauh gitu? Oh ya ini. Ya bisa kamu pengen apa sih? Pengen apa? Kira kamu mau nyium aku tadi. Kak baru, ya ampun. Tidak ada polisi tuh. Kopi dulu ya, boleh? Masih jauh ya? Iya, kamu buru-buru ya? Enggak sih. Kirain kamu tuh buru-buru banget dapetin aku. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nalendra. Ya, sebelumnya terima kasih udah stay di channel ini. Terima kasih banyak dan sebentar lagi menuju ke 1 juta. Luar biasa.
dedikasi kalian selama ini. Sehat-sehat selalu, bahagia dimanapun kalian berada. Dan sekarang seperti biasa aku akan menghibur lewat konten utama aku. Lagi nunggu penumpang dan lagi-lagi aku ingetin buat yang pengen beli parfum langsung aja, linknya ada di pin komen, di deskripsi juga ada, bisa kalian kunjungi Shopee, nomor WA admin juga. Nggak usah bingung-bingung, nggak usah kalian komen di sini dan tanya, karena aku nggak akan selalu untuk fast respon jawab satu persatu komen kalian yang ada di bawah. Jadi kalau bisa kalian langsung aja kunjungi di Shopee. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, batch kedua parfum aroma kedua akan segera launching. Kalian tunggu aja, pantengin terus IG clothing, IG clothing. Goblok. IG parfum yang ada di sini, follow buat kalian yang belum follow, dan follow juga IG-ku. Subscribe yang belum subscribe, tekan tombol loncengnya. Sekali lagi buat ratusan ribu orang, subscribe dulu. Aku tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Semoga berkah tangan kalian yang klik. Ya udah, tunggu karena orangnya belum keluar. Siapin kopi kalian dan cemilan kalian, orangnya udah ada di depannya. Putar balik dulu. Jarang-jarang ini narik pagi. Sorry loh, tumben ada yang nyangkut pagi-pagi. Biasanya susah banget aku nyari Grab pagi-pagi tuh. Oh gitu. Iya. Ya aku sih biar ketemu kamu juga sih. Ku cinta kamu adanya, biar gendut tidak masalah. Jangan dengar mereka yang tidak suka, anggap biasa saja. Teman biasa, biasa menjadi suka.
suka. C, cantik peresmu menggoda. D, tak jantung berbicara. Dirimu yang kupuja, dirimu membuatku jatuh cinta. Ibu menyatakan I love you and I need. Bisa aja, padahal kan random yang grab. Hey. Ini tujuannya kemana? Ke mall itu udah selesai aplikasi kok. Oh mall, oh mau nyalon ya? Enggak, kebetulan aku kerja. Oh mall. Kerja apa? Aku jaga di toko emas gitu. Oh toko emas? Iya di mall itu. Aku juga suka koleksi emas sih. Ya. Oh iya? Kamu boleh dong datang ke toko aku nanti di sana. Oh boleh lagi. Boleh boleh. Sekalian nanti aku beli emas kawin ya. Oh iya buat pacaran ya pasti. Boleh banget kak, kita kebetulan lagi ada promo loh buat yang couple wedding gitu. Couple wedding. Iya. Tadinya aku mau beli buat kamu sih. Aku bergetar di sentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi. Ku kan mulus dan seksi. Tak jauh seperti sang hijau jari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri. Lagi sendiri apa sudah berdua kan? Sekarang lagi sendiri kak. Oh sendiri. Makanya duduk di depan. Oh jangan-jangan kamu lagi sendiri untuk aku ya? Oh iya itu biar kita berdua. Aplikasi itu beneran? Beneran banget. Masa bohongan? Gak kirain kan biasanya ada tuh akun orang akun ya? Iya, atau orang-orang dipesenin sama temennya gitu loh. Aku biasanya aku yang mesenin temen aku. Oh, kamu yang suka mesen-mesenin? Iya. Maksudnya mesenin. Iya. Grab gitu loh. Terus nggak pergi, nah dia pesenin dong gitu. Iya, terus iya, pakai iya. Aplikasi aku. Jadi simpenan aku pengen daftar gitu. Nikmat.
Nanti kalau misalnya kakak suka nge-slot juga? Enggak, maksudnya slot gitu. Oh, slot. Slot apa tuh? Enggak, maksudnya kalau misalnya suaminya udah ketahuan istrinya, baru aku open lagi. Enggak sih, aku canda sumpah. Oh. Aku jomblo udah setahun. Kriterianya itu yang punya istri-istri gitu ya? Yang mau aja sih sebenarnya. Oh, yang mau. Kalau sama bujang enggak mau ya? Oh, lebih enak jadi simpenan. Iya. Suami orang. Luar biasa. Oke. Iya, iya. Hebat. Soalnya kalau bujang tuh nakal juga ya. Nakal juga, ceweknya banyak kan. Kata siapa? Enggak juga. Enggak juga. Artinya aku juga belum ada cewek ini. Ah, yang bener. Gak mungkin kayak kakak gini gak punya pacar. Ya serius, mana ada yang mau supir kampung ini. Aku dari kampung ini jadi supir di sini. Ya kan gak tahu kalau aslinya gimana. Aslinya mana apa? Tahu ini cuman kerja sampingan karena gabut. Nungguin enggak, ini usaha-usaha yang lain. Ini kerja utamaku ini. Yang benar. Aku cuman sampingan jualan parfum doang. Oh iya? Iya, sama ada sih jadi kepala. Kepala apa tuh? Rumah tangga kamu. Jualan parfum aku. Pantesan wangi banget. Belum pun pakai kok wangi. Tapi wangi banget tau. Aku masuk mobil ini wangi banget. Ini aku jualan tuh. Tapi udah habis ini. Ya. Ada mau nyoba? Oh, sini. Di sini aja. Oh, situ aja. Berarti tuh. Siapa tahu kamu mau itu apa beliin. Aku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya. Mau kan ku tunggu sampai kau mau. Yang beliin buat itu loh. Buat siapa? Oh, simpenan aku. Simpenan. Kok simpenan aku? Gadun. Gadun ya. Oh iya, sekarang bahasanya gadun ya. Gadun ya. Astagfirullahaladzim, mainannya gadun. Astagfirullahaladzim. Emang suka yang daddy-daddy gitu sih. Oh, aku juga calon daddy kan. Dari anak-anakmu. Jadilah Arsi? Oh, kenapa enggak singkat aja sih? Itu udah singkat banget. Kurang singkat sih. Terus dipanggil apa dong? Lebih enaknya itu Ayu. Jualan juga, tapi bukan sampingan yang ini utamaku ini malahan.
sampingan. Yang utama ini. Ada lagi yang paling utama di samping aku. Jasmani dan rohani bahagiain kamu. Jarang-jarangnya dapat grab yang buat bahagia gini. Oh, bahagia. Biasanya kan diem-dieman gitu. Sebenarnya aku orangnya diem sih. Diam-diam mengagumi kamu. Kakak tuh asli orang sini atau kayak orang Jawa deh? Iya, Jawa. Oh, asli Jawa. Pantesan. Asli Jawa aku. Jauh. Jawaban dari doa-doa. Aku sih seru-seru aja kan kota aku. Oh. Kalau aku di itu pesisir. Hmm? Di pesisir. Dekat pantai dong. Oh, iya, dekat pantai. Seru kayaknya. Pantai melihat sunset. Iya, dekat pantai. Main aja ke sana kalau mau. Iya, nanti deh kalau liburan. Iya, sekalian ku kenalin sama orang tua. Sobat, aku sungguh tak mengerti. Semua tapi kamu dilihat-lihat makin mempesona ya. Terhanyun aku sebenar-benarnya tak kuasa. Dambakannya. Jago banget ya. Kayak gini gak mungkin gak punya pacar sih. Aduh, bilangin aku itu jujur orangnya. Ngapain bohong. Aku banyak disakitin cewek kah? Yang benar, nggak kebalik nih. Karena tipe-tipe yang nyakitin. Aku, tampangnya aja sih paling hatiku berbi soalnya. Nggak tega nyakitin cewek. Aduh. Tapi aku ikhlas sih kalau disakitin mah. Kok ikhlas sih? Ikhlas karena aku percaya suatu saat ditemukan yang terbaik gitu loh. Yang mungkin tulus aja sih. Siapa tahu samping aku ini kan. Bener, yang penting usaha aja dulu. Enggak usah disesali kan. Gitu loh. Ikutin aja dulu sih jomblo berbuat. Ini. Kakak emang berarti jomblo juga. Nah, jomblo aku. Kalau siang. Serius ini kamu enggak percaya? Aduh, aku yang enggak percaya banget. Enggak mungkin seganteng ini jomblo. Ganteng mana ada kan enggak usah kamu tinggi-tinggiin gitu lah. Ini serius tahu. Jarang-jarang dapat grab yang ganteng. Ini biasanya dapatnya bapak-bapak. Oh, yang udah bagus dong itu kan kriteria kamu bapak.
cantik itu juga membosankan. Aku tuh lebih senang dibilang manis. Tapi kamu udah ganteng, manis. Udah jodoh aku banget ya kayaknya. Cintai aku lagi seperti waktu itu. Oh. Tak bisa ku hindari. Aku selalu merindu. Sayangi aku lagi. Tak mampu ku sendiri. Tanpa hadirmu. Tanpa... Seru banget ya. Pas baju loh. Sudah beberapa. Yang ketahuan sih baru 4. Tapi memang dari mata kamu sih menggoda gitu. Bahaya banget mata kamu ini kalau dilihat lama-lama, kan? Ya, tetap dong. Enggak mau ah. Kenapa? Emang udah punya istri juga? Apa? Belum aku, oh, kamu belum. Pikir aku bohong ya? Ih, enggak mungkin nih, enggak percaya aku kalau kan jomblo. Astagfirullahaladzim. Tuh. Parfum aja tuh, aku gak beli di orang nih, merek aku sendiri, aku gak pernah bohong nih. Kan mau lihat mas Andi. Oh nih. Kok ngejauh gitu? Oh iya nih. Ya bisa kamu pengen apa sih? Pengen apa? Kira kamu mau nyium aku tadi. Kabar lo, ya ampun. Tidak ada pak polisi tuh. Nih Ma parfum. Ini nama aku tuh, tapi aku singkat. Karena nama aku itu panjang. Oh ya. Siapa? Kok panjang? Panjang banget nama aku, enggak akan tahu. Enggak akan bisa ngucapinnya. Kenapa? Kepanjangan. Ya udah, ada singkatannya. Mas aja. Mana yang Mas? Mas. Masa depan. Dulu ya, boleh? Masih jauh ya? Iya, kamu buru-buru ya? Enggak sih. Kirain kamu tuh buru-buru banget dapetin aku. Dapatkah aku?
menusuk bro. Bercanda jangan di itu serius ya. Kamu udah bercandain dulu. Oh kamu pengen serius. Oh kamu tipenya yang suka bercanda gitu ya? Apa? Tahu sih. Enggak sih. Enggak juga. Aku sebenarnya udah pengen banget serius, cuman belum ketemu yang pas gitu, yang klik gitu loh. Pengen serius, bro. Kalian pengen yang lain? Pengen apa? Pengen jalan-jalan gitu. Wah, pikiranmu tuh kotor ya. Maksud aku sebenarnya pengen apa? Bro. Enggak, aku enggak ada untuk ngarah ke situ sih. Ke arah mana? Ke arah yang kayak gitu. Ke arah yang lebih baik dong harusnya. Oh, bagus, bagus benar. Iya, harus kayak gitu dong. Kasihan orang tua kamu kan. Iya, kasih udah nanyain. Kamu di sini itu kalau pulang setahun itu berapa kali? Sepengennya aja, seliburnya. Seliburnya. Sering kangen enggak sama keluarga di rumah gitu? Kangen sih, aku tuh suka kangen keluarga kan. Tapi kayaknya next bakalan kangen kamu sih. Lagi-lagi ku gak bisa tidur. Lagi-lagi ku gak bisa makan. Pikiranku selalu melayang. Wajahku selalu suka.
itu dia nggak risih gitu loh kayak udah. Soalnya kan capek ya, anak pertama tuh harus jadi yang kayak paling kuat lah ceritanya. Ya bukannya anak pertama memang seperti itu, bisa mengayomi, bisa ya, kan kadang kan aku juga pengen manja juga. Oh, ada saatnya kamu pengen manja ya. Kan capek ya pulang kerja. Jadi bentrok sama aku, soalnya aku tuh anaknya manja banget. Iya, aku anak terakhir. Oh iya. Terakhir untuk kamu. Berhembuslah engkau angin malam, bawa serta laguku mengitari bumi ini hingga jauh. Akulah seorang. Tapi serius ya, aku anak terakhir. Oh iya. Iya. Primbon Jawa. Kamu kok tahu Primbon Jawa? Kamu kan bukan orang Jawa. Mamaku orang Jawa. Oh, mama kamu Jawa. Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pantesan kamu itu masih ada vibe-nya Jawa gitu loh mukanya. Mama aku Jawa, Papa. Eksotis gitu loh maksudnya. Kamu suka cowok yang berkulit putih atau coklat atau gelap kayak aku nih? Apa aja sih? Yang mau sama aku doang. Sekarang mah udah gede ya, nggak terlalu ngeliat fisik sih. Oh gitu, capek ya ngeliat fisik ya? Yang penting enak aja, maksudnya enak buat ngajak ngobrol gitu, nyambung. Kan seumur hidup tuh bakal ngobrol terus kan kak, jadi kita harus punya. Kamu umur berapa sih? Tahun ini 21. Oh masih muda banget. Iya, aku berapa? Oh iya, sama satu lagi aku maunya punya cowok yang lebih tua dari aku. Oh. Gak suka berondong. Aku berondong berarti. Oh iya? Aku belasan. Kelihatannya berapa umur aku, coba tebak. 45 45. Boleh sih, boleh, gak apa-apa. Berarti baguslah aku kelihatan masih muda ya. Harusnya berapa? 45. Baru kali ini loh kamu satu-satunya orang yang apa namanya nebak 45. Biasanya orang-orang itu 60. Gue jadotin lo. 55 gitu. Ya kan memang itu tujuan aku kak. Jadi satu-satunya hidup kamu. Ku bagai biola yang tak berdawai, bila tidak engkau lengkapi, aku mohon agar engkau tinggal di sini. Tapi kamu itu jago untuk apa namanya baperin orang. Aku tuh ngomong fakta loh. Dari tadi tuh aku ngomong fakta. Enggak. Masa umurku 55? Enggak percaya. Berapa sih? 24. Berapa tebak dulu kamu, jangan bercanda nebaknya. Udah 24. 24? Salah berarti, gimana sih kamu? Gak bisa nebak aku. Berapa tebak? 25. Hah? Bener ya? Bener. Bener ya? Cocok, gak jauh beda ya? Gak jauh beda kan? Iya, emang targetnya cari yang segituan. Oh, cari yang segituan. Kamu terakhir pacaran itu umur berapa sih? Atau 19 tahun lalu. 19? Iya. Apa 19, aku putus tuh 19 tahun. Putusnya kenapa tuh? Ya, gak usah putus, apa aku jadi sedih gak dong. Emang cowoknya toksik aja. Oh. Terus udah gak betah aku juga. Gak bersyukur ya punya cewek seperti kamu ya. Padahal manis begini. Sayang disia-siain ya. Oh. Ya, namanya juga cowok pengennya dapet yang lebih-lebih-lebih kan. Gak semua sih cowok kayak gitu. Rata-rata gitu sih kak. Jadi kayak agak trust issue sebenarnya sama cowok. Cowoknya orang mana? Orang Jawa. Orang Jawa juga. Makanya agak trauma ya sama orang-orang Jawa itu. Oh iya. Tapi itu kebetulan Jawa Tengah sih, belum pernah coba yang Jawa Timur. Nah, belum pernah sih kamu. Yang ke timur-timuran itu lebih asik tau. Katanya lebih enak juga katanya. Nikmat. Menusuk. Bukan lebih enak sih, lebih apa adanya malahan dia itu. Kalau Jawa Tengah kan agak halus orangnya. Halus, streetnya ngomong.
ngomongnya halus. Kalau aku lebih ke kasar sih. Suka aku kok dikasarin. Suka kasar juga sebenarnya aku. Aduh, maksudnya tuh enggak sih. Aku maunya dihalusin dong, maksudnya dikasarin. Oh, ya halus ya Jawa Tengah. Kalau mau halus mah. Ya tapi maunya dihalusin kamu. Aduh, aku enggak bisa ngalusin ini. Mungkin bisa halus-halus aja. Iya. Astaghfirullahaladzim. Maafin aku Allah. Kenapa aku, kamu gak risih kan? Aku banyak ngomong dari tadi. Karena itu caraku sih untuk nge-treat penumpang gitu. Oh kan, berarti benar semua penumpang. Bukan seperti itu. Aku di sini kan gak punya teman gitu. Oh iya. Nah, sedikit lah teman aku. Siapa tahu kita bisa berteman. Syukur jadi teman hidup gitu. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, bukan selalu menjaga. Biar akrab aja maksud aku. Kita tuh apalagi sama-sama anak rantau ya berarti. Oh kamu merantau juga ya berarti. Kan tadi aku dari Sumatera. Orang tua nggak di sini ya? Enggak. Oh kirain orang tua ada di sini. Aku sendiri di sini. Sendiri? Kamu mau nemenin? Enggak, kasihan aku itu. Aku nggak mau jahat sama orang. Ntar kalau nemenin tuh pasti kegoda. Kegoda yang enggak. Tadi itu aku minum teh kan. Pahit pasti banget. Ujung-ujungnya manis nih. Ya enggak tahu. Gagal nih kemarin. Itu aku baru mau nyoba gombal. Ah oh, enggak seru lah. Turunin aku sekarang. Enggak apa-apa. Minum teh boleh sih, boleh. Dijain jangan dulu kayak tadi. Oh iya. Udah gagal. Lagi dong, aku iyain nanti. Udah bete. Apa zodiaknya? Zodiak? Kenapa tiba-tiba kamu mau nanya zodiak? Kamu apa? Cancer. Oh, Cancer. Cancer apa tuh? Juli? Iya, yang paling setia itu. Yang paling setia? Apa? Kata siapa? Bener. Kakak dia apa sih? Aku April. April Taurus ya? Iya. Yeah. Tiba-tiba zodiak aja deh. Hobi kamu apa? Hobi kamu apa coba? Hobi aku main. Main? Shopping? Dan kebetulan jalan. Aku tuh sekarang lagi hobi-hobinya lari. Lari? Shit. Hobi itu lari mengejar kamu. Semakin gila dibuat olehnya. Ku semakin gila dan tak terkendali lagi. Kak udah. Ini aku lagi mikirin gombalan balasan ya. Jadi tadi mikir saudara ini. Gak usah dipikirin lah. Kamu cukup enjoy di samping aku aja. Ku semakin gila dan tak terkendali lagi. Mana pernah aku tahu bahwa kau juga mencintaiku. Kalau enggak nyaman bilang ya. Aduh, kayaknya udah enggak nyaman. Apa? Enggak nyaman kalau aku harus sendiri terus. Aku juga enggak nyaman sih kayaknya. Kalau harus jauh-jauh dari kamu. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau. Aku belum menjauh loh. Belum juga. Aduh. Aku bersyukur banget sih. Kenapa? Bisa deketan sama kamu. Banyak cinta yang datang mendekat.
ku menelan semua itu karena ku cinta deh kayaknya. Oh jangan, nanti aku sakit. Kok sakit sih, kan gak diapa-apain. Ya nanti kalau aku sakit gimana? Ya nanti aku yang rawat. Maksudnya sakit karena gak bisa milikin kamu. Saat kau rindu aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. cepet tangkep anaknya. Oh cepet nangkep.
sekali diajarin nggak sih? Aku nggak ngajarin sih. Atau didak, aku mah tahu dari kamu ini. Kamu jago nangkap ya? Jago. Nangkap hati aku. Semua itu karena ku cinta kau. Masih ada seseorang. Nah, hati aku tuh masih dikunci, nggak tahu gemboknya di mana. Iya, ada seseorang. Nggak seru lah. Kosong di rumah hantu. Seru. Kamu pemberani ya? Pemberani untuk apa tuh? Menerobos hati aku yang seperti sarang hantu ini. Kenapa nggak save nomor aku aja? Bungkus. Kalau mau sih, kalau nggak mau maksudnya. Emang boleh? Ya nggak apa-apa. Emang mau temenan sama aku nih? Ya nggak apa-apa. Asik juga ternyata. Katanya nggak punya teman. Aku kan di sini juga nggak punya teman. Iya, save aja nomor aku yang ada di itu tadi aplikasi. Oh iya. Kamu IG-nya apa sih? Nanti aja pas tahu ini WA. Oh. Tidak ada alasan buat nelfon kamu. Mainnya halus ya. Iya, mainnya halus doang. Bruh. Asik juga ternyata Bandung. Hah? Emang kemarin-kemarinnya gak asik ya? Gak seasik sebelum ketemu kamu. Merasa sepi, dia tinggalkanku sendiri di sini. Tanpa satu yang pasti, aku tak tahu harus bagaimana. Aku merasa tiada berkawan selain diri. Terusin aja mikir gembalan. Beneran aku mikir lagi. Enggak, bener aku benerin. Ngapain mikir gembalan? Aku enggak. Aku enggak mikir gembalan. Udah enggak waktunya gembalan-gembalan tuh. Waktunya serius. Seriusan ya? Nanti serius. Udah nanti aku serius, kamu ghosting aku. Kamu natap-natap aku, natap apa? Emang enggak boleh. Jangan terlalu sering natap, bahaya. Nah, gitu. Depan aja ya? Iya. Tapi masa depannya di sini. Selain di salah. Kayaknya kamu salah sih, Mang. Maaf ya. Salah satu jawaban dari doa-doaku. Aku bergetar sentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit. Tubuh makin indah ku pandang. Itu kayak gombalan aku tadi deh. Eh? Oh, gombalan kamu. Aku ulang lagi. Kreatif dong. Kamu itu enaknya diganti Maudi tau. Kok Maudi? Maudi nikahin aku. Aku sih yang gak yakin. Aku yang gak yakin. Takutnya banyak perintilan-perintilan yang di belakang gitu loh, yang kamu simpan. Gak ada. Paling kamu tuh asrama putrinya. Asrama putrinya. Banyak banget. Hah? Banyak banget pasti. Enggak. Mana ada sih cewek Bandung yang mau sama aku? Gak ada yang mau. Gak ada yang menolak kan maksudnya? Gak, maksudnya di sini tuh keren-keren orangnya. Kamu juga keren. Keren dari mana? Aku nggak pak. Keren kayak gini. Keren dari mana? Kampungan aku terlihat kan aku. Wajahku kampungan. Aku tuh suka nggak pede orangnya. Kenapa nggak pede? Pengen banget milikin orang sini terus nikah di sini.
bisa nabung buat bahagiain kamu. Percaya cinta kita abadi. Sasu bilang biar Nona jauh tapi sarindu menjumpa sama Polo. Si Nona bikin galau semacam setengah mati, tidak ada kabar sehari. Saya telepon 10 kali Nona suruh terangkat lagi. Kemana kau? Pergi di mana kau? Taruh di mana HP sampai kau terangkat kau? Jangan bikin hati lemah sama kabar baik-baik kah? Atau kau boleh. Tapi nggak apa-apa tahu sekali-sekali healing. Tidak ada yang nemenin healing aku. Pengen sih sebenarnya. Nomor aku tadi udah disebut. Oh jadi mau nemenin nih. Banget sih kalau kamu mau nemenin, bersyukur sih aku. Ya, kadang kan aku juga kalau libur tuh cuma di kosan doang gitu kan. Awas nanti banyak yang itu cemburu tau. Cemburu siapa? Aku tuh jomblo kak. Kasian yang deket-deket sama kamu itu. Iya, aku jomblo. Siapa yang mau cemburu? Bohong banget. Oh bohong sih. Ini jalan kemana ini? Kakak kan harusnya nganterin aku ya, ini kok kayaknya jauh banget. Penumpang. Oh, nih. Tuh. Apa? Enggak, aku enggak genit, enggak genit kan tadi? Enggak, Pak. Enggak. Aku enggak nyentuh-nyentuh kok. Enggak, aku enggak genit, enggak genit. Enggak. Bruh. Nanti kamu bisa lihat sendiri kok.